Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita di kedai 4x4 Semat. Lepas 4x4 Bos ni apa? Tu Akak Wong. Akak Wong. Okey, kita tuju hari ini. Hari ini kita tuju carry boy. Kita dah pasang dua. Satu carry boy yang ni, carry boy CB796. Dan kita pasang carry boy kan sliding 4 CB788. Tengok ya. Ni carry boy CB796. Okay, kita pun dah pasang kertas damper. Kertas damper kita nak buka. Okay, carry boy 788 sliding floor. Kita dah masuk gambar kan? Memudahkan. Kita dekat sikit tengok. Jadi kita tarik. Okey, kita tarik. Lepas tu kita tarik keluar. Ada sikit. Ini maksimum lah. Maksimum load. Dikatakan 400 gram. Empat kata kilo. Okay. Ini kita dah masuk gambar yang kita cuba tadi. Dia lah sebab ni. Kita tolak ni. CB788. Carry boy CB788 berat dia 90 kilo. Boleh tahan letak barang 400 kilo. 400 kilogram lah. Yang ni CB796. Berat 60 kilo. Carry boy berat 60 kilo. Total berat dua-dua 350 kilo. Okey, saya cuba sekali lagi kita tengok eh. Ini CB788 sliding floor. Dah dan sekarang contoh ini dah masuk, kita dah buat tadi. Dia ada lock, tengok ni. Okey. Dia ada bagi 4 eh. 1, sini 2. Sana 3, 4. Belah kiri 4. Belah kanan pun ada 4 lah. Ha, ni dia bagi. Ni dia bagi pengenal. Memang siap sekali lah. Lantai aluminium. Ya, lantai dia lantai aluminium. Ha, yang ni dia bagi free lah. Dia nak letak bawah barang. Okay, kita tutup balik. Sehingga dia lock. Daripada lantai ni dalam 4 inci setengah ke 5 inci lah. So dia dah makan ruang sikit. So daripada sini lantai ke tempat atas barang ni 16 inci. Jadi tak banyak barang boleh bawa. Kalau kita pakai yang ni lah. Kalau kita pakai yang canopy tu lebih banyak barang lah. So 16 inci tinggi barang saja boleh dia masuk. Total 400 kilo boleh masuk ya. Okey, sudah selesai. Lantai tadi sliding floor CB788. Assalamualaikum, salam sejahtera.